warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardis samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythu ma kunta wa asmi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, mengawali khutbah singkat siang ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik takwa secara kualitas ataupun takwa secara kuantitas. Melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan semua yang dilarangnya. Hadirin rahimakumullah, ada tiga rahasia yang terkandung dalam sholat berjamaah di masjid. Pertama, sholat berjamaah di masjid mampu meningkatkan kecerdasan otak manusia. Menurut penelitian Dr. Catur Priyambodo, sujud dalam sholat berjamaah umumnya lebih lama dibandingkan dengan sujud dalam sholat sendirian. Lamanya sujud ternyata memperlancar peredaran darah ke otak. Dan otak yang dialiri darah akan semakin berkembang dan mengalami peningkatan kecerdasan. Maka dari itu, seorang imam sholat berjamaah yang memimpin sujudnya lebih lama tanpa kita sadari ternyata menyehatkan dan mencerdaskan otak makmumnya. Hadirin, kita bisa perhatikan para nabi-nabinya Allah semuanya cerdas karena mereka ternyata suka memperpanjang sujud dalam sholatnya. Begitu pula para ulama, imam mazhab, mereka semua adalah orang-orang cerdas. Para ulama mampu menghafal Al-Quran di usia dini. Ratusan kitab mampu ditulis dan diciptakan dengan selesai. Karena sholatnya selalu berjamaah di masjid dan senang memperpanjang sujudnya. Hadirin rahimakumullah, ini bukti dan ini konkret. Ajak diri kita dan anak-anak kita untuk senang berjamaah di masjid. Karena sujud dalam sholat berjamaah ternyata meningkatkan kecerdasan otak kita. Cerdasnya otak kita, cerdasnya otak anak-anak kita turut menentukan kebahagiaan hidupnya kelak. Hadirin rahimakumullah, ini rahasia pertama dari sholat berjamaah. Yang kedua, sholat berjamaah nilainya 27 derajat. Sementara sholat sendirian nilainya 1 derajat. Itu pun 1 derajat kalau syarat rukun dan tumakninahnya sempurna. Bayangkan,
Jika kita sholat sendirian, tanpa kawan, tanpa khusyuk, tidak tumakninah, mungkin untuk mendapatkan satu derajat saja sulit. Berbeda dengan sholat berjamaah. Nabi bersabda, dalam gramatika bahasa Arab adalah fi'il mudhari. Artinya berkelanjutan. Sehingga sholat berjamaah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dilakukan secara terus-menerus. Selagi tidak ada uzur syar'i, seperti sakit, lupa, gila, dan sejenisnya. Hadirin, angka 27 derajat bagi orang yang berjamaah adalah sesuatu yang bersifat ta'abudi, tidak dapat dijangkau oleh akal. Hanya cahaya kenabian yang dapat mengungkap rahasia di balik pengungkapan pemilihan angka 27 itu. Hadirin, menurut Imam Ibnu Daqiq, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab Tuhfah Muhtaj, 27 derajat itu maksudnya sama dengan 27 kali sholat. Bahkan bisa jadi, jika sholat berjamaah di masjid bernilai 27 derajat, mungkin Allah juga menurunkan rahmat 27 kali 5, 135 rahmat. Sehingga orang yang ikhlas berjamaah di masjid pasti diberikan kecukupan rahmat dan rizki oleh Allah. Maka dari itu, ajaklah diri kita, anak-anak kita, untuk senang berjamaah di masjid. Karena ternyata sholat berjamaah adalah salah satu kunci menjadi hamba yang kaya. Hadirin rahimakumullah, rahasia yang ketiga, sholat jamaah ternyata dapat dijadikan sebagai terapeutik. Sholat jamaah itu obat depresi, stres, cemas, bingung, sedih, was-was, yang semua itu bersumber dari bisikan setan. Sholat jamaah itu ternyata obat terbaik dari Allah dan Rasulullah. Hadirin, itulah rahasia sholat berjamaah yang kadang-kadang kita lalaikan. Hadirin rahimahkumullah, bagaimana agar sholat berjamaah kita itu bisa menjadi terapeutik atau obat? Bisa bernilai 27 derajat dengan sempurna dan mampu mencerdaskan otak kita dan anak-anak kita. Jawabannya adalah sholat berjamaah di masjid harus dilakukan dengan sabar, khusyuk, ikhlas, terus-menerus. Sabar, khusyuk, ikhlas, dan dilakukan secara terus-menerus hanya bisa dilakukan dengan niat yang sungguh-sungguh, serta meninggalkan perkakas duniawi dan kesibukan bermedia sosial. Hadirin, mana mungkin Allah menerima sholat kita di masjid ini, sementara HP di saku baju kita masih ada gambar-gambar dan video maksiat? Mana mungkin doa kita bisa tembus ke langit, sementara HP di saku baju kita masih berisi cacian, ghibah, dan fitnah? Mana mungkin sholat bisa mencerdaskan otak kita, jika dalam sujud kita masih ada kesibukan-kesibukan dengan TikTok dan lelucon kemungkaran? Hadirin rahimakumullah, belajarlah bersama-sama untuk sholat berjamaah di masjid dan sejenak meninggalkan kesibukan-kesibukan kita menggunakan media sosial yang kurang tepat dan kurang efektif di masjid rumah Allah ini. Paling-paling 10 sampai 15 menit kita bebaskan, kita merdekakan hati kita dari hiruk pikuknya
kesibukan-kesibukan kita menggunakan media sosial, menggunakan handphone yang mungkin kurang bermanfaat dan kurang efektif untuk bersama-sama kita lakukan. Hadirin, kedatangan kita di masjid ini adalah berjamaah. Tujuannya satu, mencari Allah, menemui Allah, memohon ampunan dan pertolongan terbaik darinya. Semua itu bisa khusyuk jika kita awali dengan niat kita, jika kita langkahkan kehidupan, gerakan badan, tangan, anggota badan kita dari kesibukan-kesibukan yang mungkin kurang tepat. Hadirin rahimakumullah, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi sholatul ladhi sholafihi malam yukhdis. Allahumma gfirlahu, Allahumma rahamhu. Para malaikat akan selalu bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama ia berada di masjid di mana ia melakukan sholat. Hal ini selama ia wudunya belum batal. Para malaikat kemudian berdoa untuk kita semua. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah dia. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan melalui khutbah singkat ini, sholat kita berjamaah dan senantiasa kita bisa terus-menerus melaksanakan sholat berjamaah. Dan insya Allah sholat kita itu akan mencerdaskan otak kita, memberikan terapeutik pengobatan untuk diri kita, dan kita bisa menggapai 27 derajat dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir اللهم اغفر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.